Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kreatif teman-temanku semuanya. Oke teman-teman, kali ini saya coba membagikan video secara membuatkan kentang ya. Siapa tahu kamu pengen nanam kentang sendiri di halaman rumah ya. Nah, saya sekedar men-share se-video ya. Video cara membibitkan kentang. Nah, sebelum kamu tanam di tanah, untuk memacu pertumbuhan tunas ya, sebaiknya kamu melakukan apa yang saya lakukan di video ini ya guys ya. Nah, kamu ambil sebuah kentang, terus kamu cari lidi atau tusuk sate juga bisa ya. Kamu tusuk di dua sisi dari kentang tersebut. Kemudian kamu siapkan sebuah segelas air ya. Terus kamu rendam kentang tersebut sampai dia mengeluarkan tunas ya guys ya. Nah, setelah dia mengeluarkan tunas yang cukup panjang dan sudah terlihat pertumbuhannya baik, barulah kamu tanam kentang tersebut di media tanam ya guys ya. Jangan langsung. Soalnya kalau kamu langsung menanam, nah seperti ini guys, kamu rendam dulu sampai dia mengeluarkan tunas. Soalnya kalau kamu langsung menanam kentang seperti ini di tanah, kebanyakan busuk ya, dari pengalaman saya busuk ya. Dan belum sempat dia mengeluarkan tunas sudah busuk ya guys ya. Nah, kalau seperti ini kebanyakan kemungkinan berhasilnya rada gede ya guys ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.